Kesaksian mengejutkan jurnalis Belanda di Ukraina sebut Rusia kerap difitnah Amerika Serikat. Hurra! Seorang jurnalis asal Rotterdam, Belanda, Sonia van den Ende, mencoba menyajikan hasil pikirannya berdasarkan pengalaman empiris saat berada di Donbas, tempat pertempuran sengit milisi Ukraina pro-Rusia dengan batalion Azov neo-Nazi. Sonia van den Ende melihat Amerika Serikat dan Barat terus menyalahkan Rusia atas apa yang dialami oleh Ukraina hingga saat ini. Namun kerusakan yang terjadi di wilayah sipil Ukraina disebabkan oleh pasukan batalion Azov neo-Nazi sejak mundurnya tentara Ukraina. Sonia berpendapat batalion Azov neo-Nazi terdesak dan bersembunyi di pemukiman. Mereka menggunakan masyarakat sipil Ukraina sebagai sebuah tameng hidup. Di saat bersembunyi, batalion Azov sempat membuat provokasi dengan menyerang tentara Rusia. Tujuan mereka membuat provokasi adalah agar tentara Rusia menyerang balik Azov dengan segala bentuk serangan. Selain menggunakan fasilitas sipil sebagai tameng, militer Ukraina dilaporkan menghancurkan area yang ditinggalkan dan memberikannya kepada pasukan Rusia. Bangunan itu rumah sakit tidak dibom dari udara, tapi diserang oleh pasukan Ukraina dengan granat dan roket. Katanya berdasarkan keterangan yang didapatkan dari seorang penduduk di Volnovakha. Barat mengklaim itu dibom oleh Rusia, tapi seperti yang dikatakan seorang wanita kepada saya, bahwa dia bekerja di sana sepanjang hidup, bahwa militer Ukraina yang ditempatkan di rumah sakit menembaki dan menghancurkan fasilitas dan rumahnya yang berada di sebelah rumah sakit. Sonia mengklaim jika pasukan Rusia memperlakukan warga sipil Ukraina dengan baik, memberikan berbagai macam bantuan di lokasi perang. Terlebih lagi, penduduk setempat mengatakan bahwa pada akhirnya mereka merasa terlindungi oleh pasukan Rusia. Selain itu, Sonia mengatakan jika informasi-informasi mengenai kemunduran tentara Rusia dari perang yang mereka buat adalah sepenuhnya salah. Kita harus ingat bahwa konflik ini dikipasi oleh para politisi Barat sejak awal. Dia menambahkan jika informasi tersebut dibuat oleh pihak Barat. Untuk membuat stigma masyarakat dunia jika Rusia tidak akan dapat bertahan di Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina, dukungan ke Vladimir Putin naik, begitu juga alasan masyarakat Indonesia banyak yang pro-Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina menginjak hari yang ke-36 pada Kamis 31 Maret sejak dimulai pada 24 Februari. Pada hari ke-36, perang Rusia-Ukraina kemarin, ada berbagai hal baru yang terjadi mewarnai konflik antar kedua negara. Salah satunya yaitu dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin naik. Peringkat Putin telah mendapat dorongan sejak dimulainya aksi militer di Ukraina, kata lembaga jajak pendapat independen Rusia, Levada Center. Dengan lebih dari 80% orang Rusia mengatakan mereka mendukung tindakannya. Jejak pendapat pertama yang dilakukan pusat itu sejak konflik dimulai menunjukkan 83% orang Rusia mendukung pemimpin mereka, naik dari 71% pada awal Februari. Pada awal invasi, para pemimpin dunia rame-rame mengecam Vladimir Putin atas langkah Rusia invasi Ukraina. Sementara itu, Indonesia memilih sikap tidak berpihak dengan Presiden Jokowi yang membuat cuitan di akun Twitter resminya. Meski begitu, banyak warga Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina itu lantaran beberapa hal. Melansir Al Jazeera, Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia serta keputusan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi independen guna menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo juga menyerukan gencatan senjata dalam wawancara dengan Asia Naik. Menurut
Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, sebagai persoalannya terletak pada ketidaksukaan sebagian orang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang dipendam. Sebagian besar ketidakpercayaan berasal dari periode setelah 9 September dan tanggapan Indonesia terhadap perang melawan teror Amerika Serikat di negara mayoritas Muslim itu. Orang Indonesia pro-Rusia tidak menyukai dan mempercayai Amerika Serikat. Orang-orang melihat Amerika Serikat dulu menyerang Afghanistan dan Irak karena alasan yang dianggap dibuat-buat, seperti konspirasi 9 September dan kurangnya senjata pemusnah massal digunakan sebagai dalih untuk perang di Irak. Akibatnya mereka mempertanyakan kredibilitas sumber berita, dalam arti media massa Amerika Serikat. Banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja percaya pada berita dari Amerika Serikat tanpa membaca sisi lain. Tetapi akar dari ini adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Amerika Serikat secara umum. Survei Pew Research Center di Washington DC menunjukkan sikap skeptis yang lebih besar terhadap Amerika Serikat di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Pasifik. Sebuah studi PIV yang dirilis pada Februari 2020 menunjukkan hanya 42% orang Indonesia yang berpandangan baik tentang Amerika Serikat, terendah dari 6 negara yang disurvei. Heboh negara NATO ini sebut presiden Ukraina musuh, kenapa? Hungaria adalah negara NATO, namun negeri ini justru mengecam Ukraina. Hal tersebut dikatakan Perdana Menteri Viktor Orban, pria yang kembali memenangkan jabatan PM 4 kali berturut-turut itu, menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky musuh. Ia berujar, mantan komedian tersebut adalah salah satu lawan yang harus diatasi selama kampanye. Orban sendiri dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita akan mengingat kemenangan ini sampai akhir hidup kami, karena kita harus berjuang melawan sejumlah besar lawan, kata Orban dalam pidatonya. Ia menyebut lawan-lawannya antara lain birokrat di Brussel, media global, sampai George Soros dan Presiden Ukraina juga. Sebelumnya, Hungaria memang menghindari mengutuk serangan Rusia. Negara itu juga menolak memberikan sanksi karena bergantung ke energi dari Moskow. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar Eropa. Hungaria sendiri membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%. Hungaria masuk ke NATO tahun 1999. Negara itu bergabung dengan fakta pertahanan tersebut bersama Polandia dan Ceko.